Lintas Bandung kembali ke hadapan Anda. PT Surya Timur Sakti Jatim selaku main dealer Yamaha Kalsel Tank resmi memperkenalkan NMAX Turbo hingga test ride kepada awak media dan komunitas motor di Banua. Masyarakat yang menyukai motor keren dan berkecepatan tinggi akhirnya kini bisa mewujudkan harapannya. Hal itu setelah NMAX Turbo secara resmi mulai dipasarkan di wilayah Kalsel Tank yang ditandai peluncuran dan test drive berlangsung di area kampus ULM Banjarmasin Minggu 4 Agustus tadi. NMAX Turbo sendiri hadir dengan desain lebih mewah, premium dan sporty hingga penyematan fitur-fitur first class seperti TFT, infotainment display dan juga navigation system yang sangat mendukung aktivitas perjalanan touring jarak jauh. Tidak hanya pada bagian desain dan fitur, perubahan besar juga menyasar area dapur pacu motor yang kini telah menggunakan mesin Blue Core 155cc VIE, generasi terbaru yang mengadopsi teknologi Yamaha Electric Continuous Variable Transmission sehingga mampu menghadirkan sensasi turbo saat berkendara. Selain itu, motor ini ditunjang dengan dua pilihan riding mode yang meliputi S-mode untuk perjalanan jarak jauh atau touring dan T-mode untuk mobilitas perkotaan serta Y-shift yang membantu pengendara meningkatkan akselerasi ataupun deselerasi secara instan dalam tiga tingkatan. Melihat banyaknya fitur terbaru, GM Yamaha Area Kalsel Tank Team Sunardi Halim optimis NMAX Turbo akan menjadi pemimpin pasar di kelasnya untuk wilayah Kalsel Tank ke depan. Targetnya kita tetap menjadi market leader dan terus untuk penjualannya kita pastikan bisa terus bertumbuh. Di kondisi kemarin di awal datang aja kita memenuhi inden dari konsumen itu sekitar sudah ada 300-400 unit ya di kedatangan awal. Yang pasti kita tetap pastikan target kita menjadi market leader. Ya kalau satu bulan itu penjualan khusus apa Maxi itu kisaran di kita 3.000 per bulan, 3.000 unit per bulan. Jadi kalau kita sejauh ini kita sudah menjadi market leader itu kisaran market share kita 55%. Jadi tinggal dikalikan sendiri saja kisaran. Tapi nggak usah khawatir ya Pak, barang ready ya untuk peserta. Barang siap di semua dealer Yamaha, ya, dealer resmi Yamaha. Motor ini sendiri dibanderol dari harga 34,4 juta untuk tipe Neo hingga 45.751.300 rupiah untuk tipe tertingginya. Eko Anggoro, Banjar TV.